Halo semua, kali ini saya mau lanjutin tutorial sebelumnya tentang Cisco Packet Tracer ya. Sebelumnya sudah saya bahas tentang cara konfigurasi VLAN di Cisco Packet Tracer. Nah, sekarang akan saya lanjutin nih. VLAN yang sudah kita buat sebelumnya ini topologinya akan kita coba untuk routing ya. Jadi kita akan coba untuk ping antar VLAN. Sebelumnya kan belum bisa ya. Di video sebelumnya sudah saya jelasin kenapa antar VLAN itu tidak bisa ping. Nah, supaya bisa ngeping antar VLAN, kita perlu yang namanya router ya. Kita perlu routing untuk melakukan routing antar jaringan VLAN tersebut. Nah, di sini sudah saya siapkan topologi yang sebelumnya ya, masih sama. Di sini ada dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20 di kedua switch yang berbeda ya. Ini kan VLAN 10 belum bisa ping ke VLAN 20. Nah, supaya bisa ping, kita akan coba tambahkan satu router ya. Di sini kita akan cuma masukkan satu router. Ini yang kita bisa pilih yang router yang ini ya. 4.3.3.1 ini kita bisa taruh di atas. Di sini kita cukup menggunakan satu router dulu ya. Routernya ini akan saya setting koneksi ke salah satu switch ya. Di sini kita bisa connection ini menggunakan connection pakai kabelnya otomatis juga boleh ya. Setelah teman-teman mau otomatis atau mau manual yang menggunakan strike ini. Oke, kalau sudah kita akan coba setting di routernya ya, supaya bisa terkoneksi ke jaringan yang sudah ada di antar switch ini. Tapi sebelumnya kita cek dulu nih untuk portnya ya. Ini port yang digunakan di router adalah port 3.0.0, kemudian yang di switchnya itu fast ethernet 4 ya. Ini bisa kita rubah di sini. Kita bisa kan pakai juga yang gigabit ethernet ya, supaya speednya sama ya, sama-sama gigabit. Atau kalau mau defaultnya juga terserah teman-teman ya, mau pakai fast ethernet juga nggak masalah. Kalau sudah kita akan setting dulu di switchnya ya. Kita masuk ke config, di sini bisa langsung ke gigabit ya, satu tadi. Di sini kita gunakan port gigabit ethernetnya menggunakan mode trunk ya. Kita gunakan mode trunk. Kalau mau menggunakan command line interface atau CLI juga bisa, tinggal masuk ke interface-nya. Ini command-nya di sini ya, masuk ke interface gigabit ethernet 01, kemudian gunakan perintah atau command switch port mode trunk ini ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke routernya ya, kita klik routernya ini. Kemudian di routernya ini ada beberapa modul yang bisa kita install ya, tapi di sini tidak akan saya tambahkan modul atau lepas, langsung aja ke config ya. Di config ini kita bisa melakukan konfigurasi di GUI yang ini atau bisa menggunakan CLI ya. Untuk lebih mudahnya saya akan coba praktekkan menggunakan GUI nya dulu supaya lebih mudah dipahami ya. Menggunakan gigabit 00 ini, kita pertama kali harus mengaktifkan portnya karena defaultnya masih mati ya, atau off. Di sini portnya masih shutdown, jadi kita akan on kan dulu. Kita klik on ini, maka di sini akan berubah ya untuk statusnya menjadi up ya. Ini ada keterangannya di sini. Menggunakan command no shutdown ini ya. Kita harus masuk dulu ke interface gigabit ethernet 00 nya ini. Kalau sudah kita akan masuk ke CLI ya. Tadi kita melakukan konfigurasi untuk mengaktifkan atau melakukan perubahan status dari down ke up di interface yang terkoneksi ke switch nya. Sekarang kita akan masuk ke CLI nya. Kita exit dulu. Ini masuk ke konfigurasi interface gigabit 00 nya ya. Kita exit. Kita akan gunakan port gigabit ethernet 000 nya ini sebagai trunk ya. Defaultnya adalah ini adalah akses, jadi kita akan coba gunakan trunk, tapi beda komennya ya. Untuk membuat interface trunk di router itu kita menggunakan command sub interface ya. Caranya kita akan gunakan command interface gigabit ethernet 000 titik. Nah, ini kita gunakan sub interface menggunakan command titik ya, titik misalkan 10. Ini supaya memudahkan ya penamaannya, sub interface nya titik 10 untuk menyamakan dengan VLAN nya supaya lebih mudah dikenali aja. Enter. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat sub interface di gigabit ethernet 0010 ya. Nah, di sini kita akan gunakan interface ini sebagai
di-assign ke VLAN 10 ya. Caranya kita bisa tanda tanya ini kita bisa tahu apa aja yang bisa kita lakukan komennya ya. Di sini kan kita gunakan komen encapsulation ini. Nah, kita akan masukkan encapsulation, terus kita bisa tanda tanya lagi. Kita di sini ada komen di dalam sub komen ini ada .1q ya. Ya, .1q kemudian masukkan VLAN-nya VLAN berapa? VLAN 10 ya. Ini di sub interface 10 menggunakan VLAN 10. Kita enter. Oke, kalau sudah kita beri atau kita kasih IP interface VLAN 10-nya ini ya. Caranya kita bisa gunakan command IP address ini ya. Kemudian IP-nya berapa? 192.168 misalkan 10.1 ya sebagai gateway nanti. Kemudian spasi ini subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian kita bisa langsung enter ya. Oke, kalau sudah kita bisa buat VLAN satunya ya. Kita bisa exit dulu. Kita bikin sub interface di VLAN 20 ya. Kita bikin sub interface baru, interface debit ethernet 000.20 ya. Interface 20 kita buat, ini sudah berhasil dibuat. Kemudian kita lakukan yang sama seperti sub interface yang 10 tadi ya. Kita menggunakan encapsulation.1q 20. Kemudian kita kasih IP address 192.168.20.1 ya. Ini karena VLAN 20 tadi segmennya 20 ya. Kalau yang tadi kan VLAN 10 segmennya adalah 10. Kemudian 255 subnet mask-nya 255.255.0. Oke, enter. Kalau sudah kita bisa end. Kita keluar ya. Oke. Nah, sampai sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi interface tadi gigabit 000-nya itu sebagai interface trunk ya. Jadi sekarang kita akan lakukan konfigurasi gateway pada masing-masing perangkatnya. Nah, ini kita cek dulu masing-masing perangkat yang terhubung ini apakah sudah ada gateway-nya. Kalau belum ada, kita bisa lakukan tambahkan gateway di sini ya. Terus 192.168.10 ya, 10.1 ya. Ini PC ini ada segmennya 10, jadi gateway-nya adalah IP dari routernya tadi adalah 10.1 ya. Kalau sudah kita bisa close, kita coba laptop, kita lakukan hal yang sama. Masukkan gateway-nya 192.168.20.1 ya. Yang sini juga sama, yang PC yang di sebelah. Kita tambahkan gateway untuk laptop yang sebelahnya juga sama. 20.1 ya. Nah, kalau sudah kita di laptop yang terakhir ini, di laptop 2, kita masuk ke desktop ya. Kita coba test ping dengan command prompt. Ping misalkan ping ke 192.168.10.1. Sudah bisa. Ini adalah IP dari gateway di router ya. Dia IP dari VLAN 10 yang ada di routernya ini. Kita sudah bisa ngeping. Kemudian kita coba ping ke kliennya di PC yang di sini ya. 10.10. Nah, ini kita tunggu. Biasanya ada timeout sekali baru bisa. Oke, benar. Biasanya emang agak lama di pertama ya, ada timeout dulu, tapi nggak masalah, ditunggu aja. Kemudian yang sebelah, si sebelahnya ini. Oke, sama ya, udah bisa semua ya. Jadi kita sudah berhasil menghubungkan antar VLAN-nya ini ya. Ini untuk ngetesnya lagi, kita bisa ke PC yang sini boleh. Kita coba tes ping juga di sini ya. Misalkan ping ke 192.168.20.11 ini ya. Nah, ini udah bisa. Atau ke 20.10 ini misalkan. Ini yang di sini ya, di laptop sebelahnya ini biasanya timeout dulu sekali. Nah, ini sudah bisa. Berarti sekarang kita sudah berhasil menghubungkan antar VLAN di topologi ini ya. Jadi VLAN 10 sudah bisa ping ke VLAN 20 melalui router ini. Nah, jadi fungsi router ini adalah untuk melakukan routing secara langsung ya. Karena kita tidak memasukkan routing statik, karena di sini kalau kita coba cek ya, IP root show ya, sorry, show IP root ini, maka kita tidak menemukan routingan statik. Di sini adalah routingannya statusnya C ya, ini
/24 ini 10/24 dan 20/24 ini statusnya directly connected ya. Jadi kita tidak perlu masukkan routingan, udah otomatis karena dia terkoneksi ke router yang sama, maka udah otomatis network-networknya itu sudah bisa saling terhubung ya. Jadi kita tidak perlu melakukan penambahan di routing table. Oke, di sini kita sudah berhasil ya. Nah, selanjutnya akan saya coba praktekkan nih. Kita akan gunakan seakan-akan ada dua jaringan yang berbeda dan kita akan menghubungkan antar jaringan tersebut. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan cara membuat VLAN di Cisco Packet Tracer menggunakan dua router dan dua switch ya. Di sini kan sudah ada dua switch ya. Kita akan tambah dua switch dan satu router. Kita akan tambah satu router lagi. Jadi akan saya buat topologinya nanti jadi seperti ini teman-teman. Ini masing-masing akan kita coba gunakan VLAN yang berbeda ya. Untuk yang sini nanti akan saya coba ganti ke VLAN 30. Ini segmennya juga segmen 30 ya. Yang sini juga berubah segmen 40. Untuk IP-nya juga segmennya berubah ke segmen 40. Nah, ini untuk switch-nya akan saya coba koneksikan dari switch ini ke atas ya. Kita menggunakan gigabit aja yang sini. Nah, untuk yang kabel ini akan saya matikan atau saya putus ya. Nanti koneksinya akan ada dari atas menggunakan router ini ya. Dari antar router ini, gigabit 1, sini gigabit 1 juga. Jadi nanti kita akan punya dua network yang berbeda yang akan coba kita hubungkan satu sama lain menggunakan router ya. Di sini akan saya coba gambarkan dulu supaya lebih mudah ya menggunakan ini fill color ini ya. Oke, jadi kira-kira seperti ini topologinya teman-teman. Misalkan kita punya kantor A, di sini networknya berbeda ya, VLAN 10 dan VLAN 20 akan dihubungkan ke kantor B yang mempunyai network yang berbeda juga menggunakan VLAN 30 dan VLAN 40. Nanti yang masing-masing akan kita coba koneksikan menggunakan router yang berbeda ya. Nah, antar router ini nanti akan kita hubungkan menggunakan kabel point to point ya. Point to point-nya ini akan kita fungsikan sebagai gateway antar jaringan. Nah, jadi di sini akan saya coba gunakan segmen untuk point to point-nya adalah ini ya, segmen 0/30. Jadi akan ada dua IP saja yang akan kita gunakan. Nah, sekarang gimana caranya? Sekarang kita coba dulu rubah ya di sisi VLAN-nya ya. Di sisi VLAN sini akan saya coba rubah. Kita buat dulu VLAN-nya ya. Jadi kita nambah VLAN 30. Kemudian untuk yang 40 juga laptop 2 misalkan. Nah, ini kita sudah punya dua segmen ya. Nah, di sini akan saya coba praktekkan untuk merubah VLAN-nya ya. Yang pertama akan saya coba praktekkan menggunakan GUI-nya ini untuk merubah VLAN ya. Di interface fast ethernet 01 ini artinya adalah akses VLAN 10 kita ganti ke VLAN 30 ya. Oke, untuk yang fast ethernet 02 ini 20. Nah, ini akan saya coba gunakan CLI-nya. Caranya adalah kita bisa langsung aja nih. Ini kita exit dulu. Kita masuk ke interface fast ethernet 02 ya. Kemudian kita menggunakan command switch port akses VLAN 40 ya. Oke, kalau sudah kita end. Kita coba cek so interface status. Nah, ini. Jadi untuk port FA1 dan FA2 sudah berubah ya untuk VLAN-nya. VLAN yang existing nggak usah dihapus, nggak masalah ya, karena nggak kita pakai juga. Oke, untuk selanjutnya di router yang sini, kantor B, kita aktifkan dulu untuk interface-nya ya. Kita bisa menggunakan ini, GUI-nya atau menggunakan CLI ya. Di sini akan saya coba praktekkan menggunakan CLI, karena tadi sudah saya gunakan GUI ya. Cara untuk mengaktifkan atau meng-enable port yang ada di routernya ini, karena defaultnya adalah shutdown ya. Kita enable dulu, enable. Kemudian ini sudah masuk ke privilege mode. Kita masuk ke config terminal ya, conft. Nah, di sini kita masuk ke interface gigabit ethernet 000. Di sini kita menggunakan command no shutdown. Oke, ini sudah up ya. Gigabit 0 itu yang terkoneksi ke router sebelah ya kalau nggak salah. Kita coba cek di sini. Oh, sorry, yang ke bawah ya. Yang ke bawah ini 000, yang ini adalah yang 01 yang ke router sebelah. Oke, okay. Kalau gitu kita sekarang masuk ke exit dulu.
kita masuk ke interface sebelah, interface di kabel Ethernet 001 ya, 0 shutdown. Nah ini sudah berubah ke up ya statusnya. Kita exit lagi. Sekarang kita buat sub interface untuk VLAN-nya yang baru ini. Kita masuk ke interface gigabit Ethernet 000 ya. .30. Nah, ini kita gunakan port yang sini menggunakan VLAN 30 ya. Oke, enter. Sekarang kita encapsulation .1q 30 juga untuk VLAN 30. Kita kasih IP. IP address 192.168.30.1. .255.255.255.255.0. Oke. Kita exit. Masuk ke sub interface. Ethernet 000.40 ya, sub interface 40. Oke, ini udah up. Kita masukkan encapsulation .1q 40. Kita kasih IP. IP address 192.168.40.1.255.255.255.0. Oke, kalau sudah kita exit lagi. Nah, di sini kita keluar dulu, kita coba cek di klien ya. Kita ganti gateway dan IP-nya. Oh, ini kok 330 ya. untuk gateway-nya adalah 30. Kemudian IP-nya juga kita ganti ke segmen 30 ya. 30 mohon IP 10 saja. Oke, 10. Exit, kemudian ke laptopnya. Kita ganti sini segmennya gateway-nya 40.1, kemudian segmennya ganti ke 40, IP-nya ganti 10. Kalau sudah, kita coba tes dari laptop ping ke PC yang di VLAN 30 bisa nggak ya? Ping 192.168.30.10 10 ya. Kita coba tes. Ternyata belum bisa teman-teman. Nah, kenapa nih? Sepertinya ada yang miss ya. Kita coba cek lagi. Kita cek di suite-nya nih, mungkin di suite-nya. Ya betul, karena suite-nya masih belum sesuai ini. Yang ke arah router harusnya port-nya terang ya. Tadi kan kita gunakan port gigabit Ethernet ya. Tadi kita gunakan port ini. Oke, nomor satunya kita statusnya masih belum terang nih, masih satu. Jadi kita buat dulu jadi terang. Terminal, kemudian interface gigabit Ethernet 0/1. Ini switch port mode terang ya. Oke, kita exit dulu. Kemudian kita coba tes lagi ya. Dari laptop ini ke ping ke 10. 30.10. Oke, kita ulang. Ini sekarang sudah hijau semua. Kita tunggu. Harusnya sudah bisa. Oke, sudah bisa ya. Jadi kalau tadi kita baru merubah status di port, kita memang harus nunggu dulu sampai portnya itu benar-benar sudah bisa digunakan ya. Ini sudah hijau, berarti sudah statusnya sudah sesuai. Oke, untuk dari sini ke sini sudah bisa. Sekarang PR-nya adalah dari sini ke seberang, gitu ya. Ini belum bisa karena kita harus melakukan routing dulu nih. Nah, untuk melakukan routing kita harus set dulu di masing-masing interface yang terhubung ke router, antar router ya. Di sini adalah gigabit 001. Nah, kita aktifkan dulu port gigabit 001 di sini. Kita masuk ke enable di suite di router 0 ya, di router yang counter A. Enable, kemudian kita masuk ke config terminal. Kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0/1, kemudian no shutdown ya. Oke. Nah, ini sudah hijau teman-teman ya. Nah, di interface 001 ini kita akan masukkan kita akan berikan IP ya. Kita akan assign IP address di segmen ini yang sudah kita tentukan, yaitu di segmen 192.168.0 ya. Komennya IP address 192.168.0 1
255 255 255 255 252, karena ini 130 ya, jadi ada subnet masknya 252 bukan 0 ya belakangnya. Dan yang akan kita gunakan adalah IP 1 dan 2. Jadi kalau menggunakan subnet mask ini, IP yang bisa digunakan adalah IP 1 dan IP 2 ya. Kalau sudah kita enter dan kita exit atau end nggak apa-apa, kita masuk end saja. Kemudian di router sebelahnya juga sama, kita akan kasih IP di interface tersebut ya. Nah, interface gigabit ethernet 0/0/1 IP address 192.168.0.255.255.255.252. Oke, udah kita end aja langsung. Langsung di privilege mode ini kita coba ping ke sebelah ya, ke IP yang satu. Ini tadi kita IP 2, kita coba ping ke router di IP 1. 192.168.0.1. Oke, sudah sukses, sudah berhasil ngeping dari router kantor A ke router kantor B ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan static routing. Nah, di sini kita akan mencoba membuat routing static antar router ini ya. Ini kita di router 1 artinya di router B. Kita coba di router A dulu. Di kantor A ya, maksudnya di router kantor A. Kita masuk ke config terminal. Nah, di sini perintah untuk membuat routing static adalah kita menggunakan command IP route ya. IP route ini segmennya yang dituju 192.168. Nah, di sini kita akan menuliskan segmen yang belum ada di sini ya. Segmen yang ada di sini tidak perlu dituliskan static routingnya. Jadi yang sudah ada kan segmen di VLAN 10 dan VLAN 20. Yang belum ada adalah di VLAN 30 dan VLAN 40. Jadi kita akan menambahkan routing ke segmen 30.0 ya. Kemudian spasi subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian spasi ini adalah gatewaynya. Jadi ini via apa? Jadi kita akan menuju ke segmen ini melalui mana gitu ya. Ini adalah IP address dari router yang tadi kita setting di sini ya, di segmen 0 ini. Jadi 192.168.0.2 seperti ini. Nah, jadi cara bacanya adalah ini adalah melakukan routing ke segmen 30/24 melalui IP ini, yaitu IP di interface yang ada di gigabit 0001 di router kantor B. Kita lakukan hal yang sama untuk segmen 40 ya. Kita bisa biar lebih cepat pakai panah atas, nanti akan muncul komen sebelumnya, kemudian baru kita ganti segmennya. Enter. Karena belakangnya sama semua ya. Supaya lebih cepat. Kalau sudah kita bisa exit atau end ya. Exit juga boleh. Ini kita masuk ke ini, kemudian ke privilege mode ya, kemudian kita akan coba show IP route. Nah, di sini sudah ada dua routing static ya. Ini statusnya S, jadi S ini adalah static ya. Dia ada dua routing static ke segmen yang berbeda ya, 30 dan 40. Kemudian kita lakukan hal yang sama di router di kantor B ya. Kita masuk ke config terminal, kemudian menggunakan perintah atau command IP route 192.168. Segmen yang belum ada di sini adalah segmen VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Kita masukkan 10.0 subnet masknya 255.255.255.0 spasi. Ini adalah gatewaynya yang dituju adalah di interface gigabit 001 di router A ya. IP-nya adalah 192.168.0.1 gitu ya. Enter. Nah, kemudian di segmen VLAN 20 kita masukkan juga sama seperti tadi ya, menggunakan tombol atas kemudian ganti jadi 20, enter. Kemudian kita end atau exit. Oke. Di sini kita coba show IP route. Di sini sudah muncul static 2 juga ya ini. Oke, sekarang kita coba ping dari sini, boleh ping ke 192.168.10
misalkan langsung ke klien ya, 10 10 10, ada di sini ya, PC 0 di kantor A, sudah bisa ya, sukses. Nah, sekarang kita coba tes dari sisi PC di kantor A ini, kita coba ping ke 192.168.30.10 ya, di PC di kantor B ya, di sini ya, kita coba ping ya. Untuk ping pertama biasanya RTO dulu, yang kedua sudah sukses ya, berhasil. Dan kita coba ke segmen 40.40.10, laptop yang ada di kantor B, kita coba tes ping. Oke, sudah bisa ya. Oke, sudah sukses. Udah, harusnya di sebelah juga sudah bisa. Kita coba di PC 1 juga harusnya sudah bisa ya, untuk ping ke sana. Ping ke 192.168, misalkan 20.10. Ini harusnya sudah bisa juga. Ya, sudah bisa. Jadi di sini kita sudah berhasil membuat dua jaringan yang berbeda dan menghubungkannya melalui router ya. Kita sudah berhasil membuat 4 VLAN yang berbeda masing-masing di jaringan yang satu dan di jaringan yang satunya. Kita coba gunakan router untuk menghubungkan antar VLAN yang ada di masing-masing kantor ya. Sekarang sudah bisa saling terhubung semua VLAN yang ada di kantor A maupun kantor B. Seperti itu, kita menggunakan dua router yang berbeda dan dihubungkan menggunakan IP point to point ini yang digunakan sebagai gateway untuk masing-masing router melakukan routing statik ya antar router. Selanjutnya misal ada pertanyaan ini di switchnya kan ada VLAN-nya, apakah switchnya tidak perlu dikasih IP address pada VLAN-nya atau perlu gitu ya. Nah, perlu nggak perlunya, harus nggak harusnya, itu tergantung kebutuhan ya, itu opsional aja. Kalau misalkan teman-teman mau memberikan switchnya ini IP address pada VLAN-nya, silakan, kalaupun tidak juga nggak masalah ya, karena fungsi switchnya ini pada dasarnya adalah untuk membagi jaringan berdasarkan VLAN dan melanjutkan VLAN tersebut ke dalam terang ke perangkat lain ya. Nah, kalaupun switchnya mau dikasih IP address pada VLAN-nya juga silakan. Nah, ini saya akan coba contohkan cara untuk membuat atau menambahkan IP address pada switchnya ini ya. Kita akan coba menggunakan switch yang di kantor A kemudian masuk ke CLI ya. Di CLI ini kita akan masuk ke VLAN 10 ya. Kita akan coba untuk membuat atau menambahkan IP address pada VLAN 10 di switchnya ini. Caranya kita masuk ke config terminal dulu kemudian masuk ke interface VLAN 10 nya. Kalau sebelumnya kita membuat VLAN dengan command VLAN 10 ini ya, ini adalah komen untuk membuat VLAN 10. Nah, tapi di sini tidak ada opsi atau perintah atau komen untuk menambahkan IP address. Kita bisa exit dulu. Nah, untuk menambahkan IP address di VLAN 10, kita bisa masuk ke interface VLAN 10-nya ya. VLAN 10 seperti ini, interface VLAN 10. Nah, kemudian di sini kita akan coba lihat komennya ada apa aja. Di sini ada command IP ya. Nah, kita akan gunakan command IP ini untuk membuat IP address. Caranya IP address seperti ini, sama seperti yang lainnya ya. Misalkan 192.168.10 karena ini VLAN 10, segmen 10.2 misalkan. 255.255.255.0. Kemudian enter. Nah, ini command-nya sama seperti menambahkan IP pada interface yang lainnya ya. Kalau sudah kita bisa coba end, kemudian kita coba tes ping. Ping ke 192.168.10.1 misal. Nah, ini kita sudah bisa ping ke router ya di IP 192.168.10.1. Kemudian ke PC yang di bawahnya 10.10 sudah bisa juga. Nah, kalau ping ke 20 ini harusnya belum bisa ya. 20.1 ini seharusnya belum bisa. Nah, kenapa nggak bisa? Karena switchnya belum dikasih gateway atau default gateway di switchnya ini belum disetting. Nah, gateway-nya kan kita harus menambahkan gateway menggunakan IP router yang di atasnya ini ya. Caranya gimana? Kita bisa masuk ke config terminal dulu, kemudian kita bisa setting IP default gateway, IP-nya 192.168.10.1 ya. Ini gateway yang ada di IP di router di atasnya, kemudian kita bisa enter. Kemudian kita bisa exit. Di sini kita bisa ping, coba ping 192.168.20.10 misal. Ini seharusnya sudah bisa, kita coba tunggu. Nah, ini sudah bisa ya untuk ping ke network sebelah. Kalau mau ke misalkan ke segmen 40.10 juga harusnya sudah bisa karena gateway-nya juga sudah sama ya, sudah ke IP dari router yang ada di atasnya ini.
Nah, yang terakhir jangan lupa untuk switch dan router Cisco-nya harus di write ya. Write memory untuk menulis konfigurasi ke dalam memorinya ya, supaya konfigurasinya tersimpan. Kalau mau lebih simpel bisa langsung WR mem ini disingkat, atau WR aja cukup. Nah, ini WR sama ya. Kita bisa lakukan hal yang sama di router juga sama ya. Enable kemudian WR ini aja. Oke. Ini bisa dilakukan di semua perangkat Cisco yang lain ya, silakan. Itu akan melakukan save ke konfigurasi pada masing-masing perangkat. Walaupun nggak di save juga sebenarnya, kalau misalkan di close ini tetap kesimpan ya konfigurasinya. Tapi lebih amannya teman-teman silakan save ya menggunakan write memory tadi. Ini untuk menjaga kalau misalkan teman-teman praktek di perangkat aslinya, itu kalau misalkan nggak di write memory, kalau pas perangkatnya mati dinyalakan lagi, maka konfigurasinya akan hilang ya. Yang sebelumnya sudah dikonfig belum ke save maka akan hilang, seperti itu. Jadi lebih amannya kita lakukan write di semua perangkat yang kita gunakan ini. Oke, mungkin itu aja teman-teman, silakan dipahami konsepnya ya. Jadi di sini saya berharap teman-teman bisa paham konsep dari VLAN dan juga routing static yang tadi kita gunakan ya. Jadi VLAN itu tidak bisa langsung ping antar VLAN ya, tidak bisa komunikasi antar VLAN kecuali harus diroutingkan terlebih dahulu, baik melalui router ataupun melalui switch layer 3 ya, atau multi layer switch juga bisa, seperti itu. Nah, setelah itu kalau misalkan mau dihubungkan ke network lain di tempat lain menggunakan router, kita juga bisa gunakan seperti ini, menghubungkan dua lokasi yang berbeda menggunakan dua jaringan yang berbeda melalui dua router yang berbeda, dihubungkan menggunakan static routing seperti ini. Jadi teman-teman bisa dipahami konsepnya dulu untuk nantinya bisa teman-teman kembangkan ke jaringan yang lebih besar ya. Ini adalah jaringan yang sederhana seperti ini, nanti bisa teman-teman coba kembangkan sendiri, praktek sendiri untuk membuat jaringan yang lebih kompleks dan lebih besar. Mungkin bisa menggunakan 3 router atau 4 router, atau bisa menggunakan berbagai macam VLAN ya, banyak VLAN, atau bisa menggunakan perangkat switch multi layer juga silakan. Oke, mungkin cukup sekian aja teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, dan akan saya lanjutkan di video akun channel selanjutnya. Oke, sampai jumpa kembali. Bye-bye.